Mari membuat garni dari bahan sayur dan buah-buahan. Kali ini saya akan membuat bunga tulip yang terbuat dari buah tomat. Dan bahan yang kita butuhkan, buah tomat, kacang panjang, lidi, dan pisau. Pertama, potong buah tomat, potong ujungnya membentuk segitiga. Setelah terpotong semua, ambil bagian ujungnya, kemudian keluarkan isi tomat. Isi dikeluarkan semua, ambil kacang panjang, masukkan lidi, pasangkan pada tomat, jadilah bunga tulip.